ngomong mas. Alhamdulillah sangat bersyukur dengan adanya kegiatan pembelajaran terkait batik ataupun mungkin karang taruna yang mungkin juga bisa untuk menambah ekonomi daripada anak-anak pemuda dan juga ibu-ibu, kiranya untuk bisa memotivasi bagaimana warga masyarakat bisa diberdayakan untuk bisa menambah ekonomi masyarakat yang saat ini mungkin dalam masa pandemi tentunya banyak sekali yang harus kita aktifkan, kita hidupkan kembali sehingga masyarakat bisa berkarya. Ini memang yang bekerja ini memang terdampak pandemi ya mas ya? Iya, kita di masa pandemi apalagi PPKM ini, maka kita tingkatkan untuk usaha ekonomi produktif maupun usaha kreatif yang ada di desa Candiwates. Banyak kalau meja kursi sangat simpel, ini dari tong-tong bekas, terus pemesanan sesuai selera, juga ada kaca bisa kita desain sendiri, dan bahannya cukup lumayan bisa terjangkau. Maka dari itu kami dari warga Karang Taruna membuat meja kursi ini serta masyarakat, baik itu pemuda, warga Karang Taruna, masyarakat desa Candiwates dan pemerintahan, baik di kecamatan, kabupaten maupun pemerintahan Indonesia ikut andil dalam membantu ekonomi kerakyatan ini.